Pak Gerak, selamat siang rekan-rekan. Siang. Jadi hari ini kita melakukan penyelidikan tindak pidana curat, ya. Curat bongkar toko spare part sepeda motor yang ada di Kubang, ya. Yang mana sudah kita kumpulkan informasi baket bahwa tersangkanya ada di suatu tempat. Jadi nanti kita langsung ke TKP, ya. Kita amankan tersangka, kita kepung tempat itu, kita amankan, ya. Yang paling penting adalah masalah senjata, ya, senjata hati-hati. Kemudian dalam melakukan penangkapan kita harus kompak, ya. Itu saja rekan-rekan, ya. Ada pertanyaan? Siap. Sebelum melakukan kegiatan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Gerak. Ya, kita langsung ke sana. Ya. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan ungkap kasus tindak pidana curat, ya, pencurian yang pemberatan yang terjadi di wilayah Kubang, yang mana tersangka ini kemarin melakukan pencurian ini dengan membongkar toko penjualan spare part sepeda motor, ya. Dari hasil penyelidikan kita, tersangka ini sekarang berada di wilayah Kubang. Jadi nanti kita langsung ke TKP, ke tempat tersangka itu, langsung kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Ya, kita langsung ke sana. Nanti Pak Edison langsung kepung dari belakang, Pak Edison, ya. Siap. Kita nanti dari depan, Pak Bud, ya. Yeah. Udipes. Untuk tersangkanya sekarang sudah kita identifikasi. Tersangka ini ada 2 orang, ya. Pelakunya 2 orang. Kemudian kita duga sekarang tersangka ini sudah menjual barang-barang hasil curian itu kepada penadahnya. Mudah-mudahan nanti di TKP juga ada penadahnya dan langsung akan kita amankan. Jadi rumah tersangka itu rumah papan yang sebelah kanan ini, ya rekan-rekan. Siap. Jadi nanti Pak Edison, siap. Peggy, Rion Hermantino langsung siap. Ke belakang. Siap. Saya dengan Budi nanti di depan, ya Pak Budi, ya. Langsung siap. Kita kepung, langsung kita tangkap tersangka. Siap. Nah nih, yang sebelah kanan ini. Nah ya, langsung masuk aja. Kau nama Sugi? Iya Pak. Kau siapa namamu? Puji Pak. Puji. Mana? Ini yang barang yang kalian ambil itu ya? Iya Pak. Ini? Iya Pak. Berapa banyak nih? 6 Pak. Hah? 6. Tirap. Kau pergi lagi. Mana lagi? Baterai mana? Kan ada baterai yang kalian ambil. Tidak ada Pak. Hah? Tidak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada Pak. Berapa nih? 6 ya? Iya Pak. Kau ngambil dengan siapa? Sendiri Pak. Sendiri atau ada kawanmu? Sendiri Pak. Sendiri? Iya Pak. Berarti kau jual sama Sugi ini ya? Iya Pak. Iya Gia? Iya Pak. Ini dia. Rumah kau. Ada lagi? Jokok. Ini rumah kau Gia? Iya Pak. No Pak. Ini konter nih. Ini mana? Minggu, Pak. Minggu. Kamu jamu mobil? Jadi apa, Pak? Iya, ada baterai nih, Pak. Baterai ya? Iya, baterai. Kalau pan udah. Kamu dari mana? Baterainya lagi. Mungkin ada di sini. Song, enggak ada. Sekali ini, Pak. Ban, Pak. Hah? Ban sekali, Pak. Kok udah pernah masuk, kan? Udah, Pak. Di mana? Di LP apa, Pak? Mau pajak simpan bingung.
di polsek mana kau? Bukit Raya, Pak. Bukit Raya. Berarti baru keluar kau nih? Udah lama, Pak. Udah berapa bulan? Setahun, Pak. Udah setahun, main lagi kau nih? Iya, Pak. Kasus beda, Pak. Kasus berbeda. Ngapa kau curi, kau bongkar nih? Itu dulu, Pak. Sekolah. Berarti nanti, sebelumnya udah kau gambar ya? Udah, Pak. Udah ya? Udah kau gambar toko tuh? Udah, Pak. Aneh kok ya, CCTV itu kok rusak ya? Iya, Pak. Kok rusak ya? Iya, Pak. Mana kau buang? CCTV, Pak. Nah, rekamannya itu, memorinya? Memorinya di belakang ruko itu, Pak. Kau buang di belakang ruko itu? Iya, Pak. Udah dapat kemarin apa CCTV itu? Udah. Udah dapat, Pak, Bun, ya? Caramu gimana kemarin tuh? Naik tangga, Pak. Pakai tangga? Tangga? Iya, tangga dari mana? Di belakang itu juga, Pak, dapat, Pak. Memang ada tangga situ? Ada, Pak. Jadi gimana kau naikkan ke atas nih? Pakai ini, Pak. Oh, kau pundak aja? Iya, Pak. Pundak langsung? Iya, Pak. Keluar, 6 nih? Iya, satu-satu, Pak. Buat juga kau ya? Menggunakan sepeda motor yang bawa ini, ha? Iya, Pak, sama kawan. Oh, sama kawanmu? Siapa kawanmu? Kolit, Pak. Kolit? Kali kau melakukan pencurian bongkar rumah? Rumah dua kali, Pak. Dua kali? Yang di mana saja? Kupang, Pak, sama Sidom. Sama Rengkel itu, Pak. Waktu melakukan pencurian ini, yang ban ini sama siapa kamu? Sendiri, Pak. Sendiri, ya? Bagaimana caranya kau bisa masuk ke rumah itu? Buka pakai seng, Pak. Pakai menokok, Pak. Menokok? Naiknya di mana kamu? Ke tangga, ada tangga belakang, Pak. Tangga siapa kamu pakai? Tangga nggak tahu, Pak. Oh, udah naik baru turun? Iya, Pak. Tuh menaikkan bannya? Di bawah, Pak. Satu-satu kamu angkat? Iya, Pak. Berarti dirusak dulu sengnya? Iya, Pak. Dirusak, dibongkar. Iya, Pak. Tutup buka, baru masuk kamu? Iya, Pak. Tuh CCTV kan ada CCTV? Ada, Pak. Diapain CCTV sama kamu dulu? Ketanggakan coknya, Pak. Oh, ketanggakan coknya. Tuh, apanya diambil? Memori aku ambil, Pak. Kamu buang kemana? Belakang rumah itu juga, Pak. Oh, buang rumah, belakang rumah ya. Setelah kamu berhasil mengambil pan ini, kamu ada dibantu orang lain untuk melakukannya? Kawan, Pak. Siapa kawan kamu namanya? Kolik, Pak. Kolik, ya? Kemana sekarang Kolik? Tidak tahu, Pak. Oh, gitu ya. Setelah berhasil, dibawa kemana pannya? Bawa ke Ginting, Pak. Ke Ginting? Lapangan, Pak. Oh, ke Ginting, ya. Baru, kamu jual atau gimana? Belum saya jual, Pak. Saya belum mau jual? Tapi belum tahu harganya berapa ya? Belum, Pak. Oh, gitu ya. Yang sekali lagi, maling apa dulu? Tabung gas, Pak. Tabung gas. Di situ juga? Enggak, Pak. Beda-beda, Pak. Beda TKP-nya ya? Oh, gitu ya. Tabung gas berapa banyak? 3, Pak. 3... biji. 3 biji. Itu di rumah atau di mana tuh? Belakang rumah, Pak. Belakang rumah ya? Oke. Minum apa?
Mana Nel?